Hai guys, kali ini aku mau bikin apa kue ya? Kue dari stroopwafel. Nih, biskuit Dutch punya. Bahannya gampang. Ini aku pakai butter 200 gram, vanilla soyke atau vanilla gula ya. Gula vanilanya 8 gram. Ini gula pasir 200 gram, vanilla essence. Baking powdernya ini 16 gram tapi aku pakai 10 gram. 4 telur, susu, segini susunya ya, jangan terlalu banyak, dan tepung terigunya 250 gram. Kemudian ada stroopwafelnya, aku mau pakai 2 ya, kita hancurkan nanti. Pertama, masukkan si gula sama si butter. Ininya juga ya. Pakai 175 dan apinya atas sama bawah. Masukkan tepung yang udah pakai baking powder sama garam ya. Olesin butter dengan apa dengan tepung terigu ya. Masuk ke sini guys. Gampang banget kan bikinnya. Enak, Rek.
masukkan ke dalam oven. Ini setelah 45 menit ya, kita angkat. Nah, biasanya tuh nggak ada crack ya. Kali ini ada crack, nggak apa-apa. It's okay. Yang penting kita lihat dalamnya seperti apa ya. Tuh. Cantik sekali hasilnya. Terima kasih untuk yang join hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel live video. Jangan lupa. Bye-bye. See you next video. Bye-bye, guys. Hasilnya cantik sekali kan? Ini hasilnya, guys. Lembut, enak, harum, wangi, apalagi. Pokoknya enak banget. Cobain ya. Janji enak banget, dan kalian harus coba. Cara membuatnya tuh gampang banget kan, simple. Hey guys, kita cobain ya. Enak banget. Enak. Enak banget. Wangi, manisnya itu pas banget, dan ya, enak banget. See you next video, bye-bye.